balik lagi ke channel YouTube aku, Florencia Sela dari beautyskill.blogspot.co.id. Hari ini aku mau buat challenge, yaitu No Brushes Makeup Challenge. Dan look yang aku buat seperti ini. Makeup ini aku buat tanpa menggunakan brush satupun. Penasaran gimana aku dapetin look kayak gini? Silakan nonton video ini dan jangan lupa like. Pertama-tama aku akan menggunakan pelembab terlebih dahulu. Aku menggunakan pelembab dari Nature Republic karena kulit aku itu kering banget, jadi membutuhkan pelembab. Aku menggunakan sedikit saja. Setelah kering, aku akan menggunakan concealer dari Makeover. Aku akan menggunakan warna oranye terlebih dahulu untuk di area bawah mata. Kemudian warna krim untuk di atas warna orange tadi. Kemudian aku akan menggunakan warna hijau untuk menutupi bekas jerawat yang memerah. Kemudian aku akan menggunakan foundation dari Revlon. Kemudian aku menggunakan eyebrow dari Clean Color. Aku bingung untuk memakai ini kalau nggak pakai brush. Kita coba aja. Oke, selesai. Selanjutnya kita ke eyeshadow. Di sini aku menggunakan eyeshadow dari Sleek. Aku pengen pakai yang warnanya silver kayak gini. Kemudian dengan menggunakan jari yang bersih, aku akan blend. Kalau bisa. Dan di bagian ujung, aku akan taruh warna yang lebih gelap. Aku pilih warna hitam. Aku mirip Deddy Composure belum sih? Kemudian aku akan aplikasikan warna putih ini di bagian depan. Di bawah aku bakalan
pakai yang warna hitam yang kayak ini. Selesai, dan kita lanjut ke eyeliner. Sini aku menggunakan eyeliner dari Maybelline. Sumpah aku bingung banget gimana pakai ini. Tapi aku akan coba. Aduh, aku bingung gimana ya aplikasiinnya. Oke, selesai satu dan satunya lagi. Selesai. Aku akan rapikan terlebih dahulu di bawah sini. Kemudian aku akan pakai bulu mata palsu. Di sini aku pakai dari Sterilite. Kemudian aku akan menggunakan shading dari Kiss Beauty. Aku akan menggunakan warna coklat. Untuk highlight, aku menggunakan highlight dari City Color. Ini akan aku aplikasikan ke bagian hidung. Untuk blush on, aku menggunakan blush on dari Wet n Wild. Ini yang nomor 325B. Dan yang terakhir, aku akan menggunakan lipstick dari Sari Ayu Martha Tilaar. Ini yang DLC K07. Dan ini hasil yang aku peroleh, yang udah aku buat dari challenge, yaitu No Brushes Makeup Challenge. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channel aku. Bye-bye!